Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, EJK-EJK masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita tidak mau mengambil masa yang panjang sebab ada pemilihan ataupun mesyuarat masjid pada sepanjang. InsyaAllah kita akan pendekkan dan kita malam ini seperti mana biasa kita akan habiskan sedikit lagi berkaitan dengan Nabi yang terakhir, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, saya ini membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس دعوات يستجاب لكن دعوة المظلوم حين يستنصر ودعوة الحاج حين يصدر ودعوة المجاهد حين يقفل ودعوة المريض حين يبرأ ودعوة الأقي لأقيه بظهر الغيب ثم قال وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأقي لأقيه بظهر الغيب أو كما قال حديث صحيح. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nak menyatakan kepada kita di mana doa seseorang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebut 5 doa. Banyak lagi doa-doa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sebut 5 doa ini. Kalau selalu diminta oleh seseorang itu, selalu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebut oleh sahabat Nabi Ani bin Abbas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس دعوات يستجاب لهن 5 jenis doa yang akan diterima secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertamanya da'watul maghlum hina yastansir, doa seorang yang dizalimi selagi dia tidak mengambil tindakan balas. Seseorang yang dizalimi oleh seseorang, dia tidak mengambil tindakan balas. Rasanya kadang-kadang subhanallah begitu sukarlah. Nah, tak orang lainlah, kita sendiri pun kalau sesiapa yang dizalimi ni kalau dia tak ambil tindakan balas, itu memang hatinya sungguh mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dizalimi tetapi tidak mengambil tindakan balas kepada orang lain. Cuba bayangkanlah kalau ada hati yang begitu mulia kepada seseorang. Jadi maksudnya orang yang dizalimi ini dia mendoakan balik kebaikan kepada orang itu. Semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengambil balasan ataupun sebagainya. Maksud kata itulah doa yang akan dimudahkan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah berbagai-bagailah orang-orang yang kadang-kadang dizalimi ni. Seperti kadang-kadang ada orang yang berhutang, tak bayar balik hutang, kan? Sampai waktu dia minta hutang, mudah sangat dia minta hutang. Tetapi bila nak bayar balik, tak mau juga nak bayar. Nah, yang saya pernah dengar ada satu kes, subhanallah. Nah, orang-orang yang dikategorikan orang yang baik tetapi dia berhutang tapi dia tak mau nak bayar juga. Jadi kita macam itulah. Kadang-kadang kita kena sabar.
Begitulah orang-orang yang kadang-kadang tak bersalah dipenjarakan. Itu pun macam-macam juga. Orang yang tak bersalah dipenjarakan. Berarti kalau kata hati dia mula, hati dia mulia, dia akan doa supaya orang yang memenjarakan dia itu menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Itu saja. Jadi benda-benda ini masuk kata bukannya satu benda yang mudah. Seseorang yang dizalimi tetapi dia tak ambil tindakan. Kalau kita lihat ada satu kes dulu, no? Masuk dia, maksudnya jiran dia itu bagi tahu kata ni pasir ini masuk ke kawasan rumah saya ni, contoh saja, supaya dia ambil baliklah benda yang masuk kawasan rumah orang lain. Tetapi subhanallah, bila ditegur macam tu, jadi sampai kes bawa sampai ke mahkamah. Bayangkan, jadi sampai bawa ke mahkamah. Orang yang boleh dikatakan berilmu, tapi itulah hakikatnya. Ha? Bukan satu benda yang mudah. Orang-orang kadang-kadang dia tahu dia bersalah, orang tolong bagi tahu saja, ambil baliklah tanah ini masuk kawasan rumah saya. Awak maksudnya benda tu benda kecil saja, tapi tak mau nak terima nasihat. Akhirnya sampai jadi kem atau keluar dalam paper dan sebagainya. Jadi itulah hakikatnya. Sebaliknya kita ni kalau boleh kita terbuka. Kita dizalimi oleh orang, kita doakan yang terbaik. Inilah yang dimudahkan ataupun Nabi sebut, Allah akan memudahkan doa seseorang tersebut. Yang keduanya disebut di sini, wadawatul haji hina yasdur. Doa orang yang menunaikan haji selagi dia tidak kembali. Subhanallah. Seperti mana yang kita sedia maklum, orang yang pergi mengerjakan haji, orang yang pergi mengerjakan umrah, semuanya niat yang baik untuk beribadah, ikhlas, ta'abbud, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kata bila niat dia yang baik itu, bila dia minta doa apa saja, pasti Allah akan makbulkan. Sebab sentiasa berada dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat tak kita baru ni kita lihat? Saya pun tadi baru tengok bagaimana satu jenazah pesara seorang kastam perempuan. Almarhumah, nah Allah yarhumah, iaitu perempuan wanita pesara kastam yang meninggal di bumi Mekah. Nah, yang meninggal di bumi Mekah. Cuma yang saya rasa ni sikit, dia meninggal berapa hari bulan, pada bulan Februari, dengan pakaian kain ihram lagi. Tetapi dipindahkan ke perkuburan, ke tempat yang lain. Nah, pindahkan ke tempat yang lain. Tapi kita lihat jenazah itu masih elok, masih utuh. Daripada satu tempat yang lain, dipindahkan ke satu tempat yang lain. Saya rasa bayang, no, dimasukkan. Tetapi yang saya rasa ni sikit, jenazah itu masih elok dalam kait merah, maksudnya sampai tahap. Jadi itulah kemuliaan bagi sesiapa yang pergi menunaikan ibadah haji umrah ini, keadaannya subhanallah, Allah akan makbulkan. Kita pergi sana pun nak minta doa, anak kita mengaji pandai ke, ataupun anak kita ini dunia akhirat baik ke sebagainya, Allah akan kabulkan. Begitulah juga disunatkan kita ni kalau boleh dekat makam Nabi Ibrahim itu, kita jangan lupa sembahyang sunat di situ. Begitulah juga tempat-tempat mustajab untuk kita doakan semua ada di bumi Mekah dan juga Madinah. Sebab itu dikatakan orang yang duduk dalam menunaikan haji ini, selagi dia tak kembali, dia mintalah doa apa-apa kebaikan sekalipun, insya-Allah akan dimudahkan. Jangan duk minta. Cakap pi minta dekat ni apa dia? Pi nak tambah isteri ya, jangan ya. Jadi hatu tu kadang-kadang Allah makbul juga. Yang penting niat kita ikhlas untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha? Dan yang ketiganya, wada'atul mujahid yahina yaqfil. Doa seorang mujahid selagi dia belum pulang. Maksud kata orang yang pergi menuntut ilmu di mana-mana saja bumi Allah Subhanahu wa taala ini, niat dia baik nak mencari ilmu,
Allah akan makbulkan, akan memudahkan. Sebab itu anak-anak kita yang buat ngaji di luar negara ini, kalau niat dia baik, insya-Allah disebut sebagai seorang mujahid. Begitulah juga kadang-kadang kita lihat kalau dia niat musafir itu niat yang baik. Saya rasa terharulah bila baca berkaitan dengan almarhum Tuan Haji Azmin Mustafa. Nah, bagaimana dia berkelana dekat Syria selama 3 tahun. Nah, pergi untuk mencari ilmu, pergi untuk mencari ilmu bersama dengan anak-anak dia di bawah. Bayangkanlah disebut, dikatakan pernah dia sampai tidak ada apanya stok makanan untuk ahli keluarga. Tetapi dimudahkan, diceritakan tentang peribadi dia waktu dia diceritakan, kata ada dimudahkan oleh Allah, orang datang membantu dan sebagainya. Maksud kata dia bergantung kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai tahap tu. Nah, pengharapan dia, sebab itu kita manusia ni macam saya dah bagi tahu selalu dah, kita jangan pandang negatif pada seseorang. Kadang-kadang Allah nak bagi seseorang tu berubah, subhanallah. Cuba bayangkan jenazah dia diimamkan oleh siapa? Mufti Wilayah Persekutuan yang pergi menjadi imam jenazah Tuan Haji Azmin Mustafa almarhum, subhanallah. Nah, jadi kita bayangkanlah, itulah kalau siapa nak berubah, dia boleh berubah. Siapa niat dia baik, dia nak jadi orang baik, dia boleh jadi orang baik. Itu saja. Walaupun zaman muda dia macam tu, zaman pengakhirannya husnul khatimah. Bayangkanlah itu kesudahan yang terbaik yang Allah bagi pada dia. Dan saya nampak diri dia ini, dia hanya matlamatnya akhirat semata-mata. Hinggakan disebut dalam paper itu, dikatakan dia apabila jenazahnya itu dipakaikan dengan jubahnya dan kain serbannya yang selalu dia pakai, Allah bahagia. Jadi itulah kesudahan. Walaupun seorang artis, tetapi bila Allah bagi taufik, Allah bagi hidayah, dia boleh berubah sampai tahap tu. Kita pun minta-minta doa macam itulah. Sebab itu kita kena ingat ayat Quran surah apa, dalam surah An-Nahl ayat 5. Qalaqal insan min nutfatin fa idza huwa qasimun mubin. Manusia ni kebanyakan, jadi manusia ini Allah ciptakan daripada air mani saja, tetapi kebanyakannya menjadi pembantah yang nyata. Dalam ayat Quran kita ini daripada air mani saja Allah ciptakan, tetapi subhanallah, pembantah yang cukup tegar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila sebut seorang yang nak jadi pemimpin, dia pegang 4 pun dah cukup. Yang pertama, dia mesti siddiq, mesti benar. Benar ini maksudnya percakapannya jujur. Yang keduanya amanah, yang ketiganya fatanah, yang keempatnya tabligh. Kalau dia ada 4 ini, dia memenuhi ciri sebagai seorang pemimpin. Dia mesti jujur dalam percakapannya, benar. Dia tidak menipu, dia tidak menyeleweng, dia tidak terbabit dalam rasuah dan sebagainya. Itu baru layak sebagai seorang pemimpin yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ni mocun raya tak habis lagi. Ha. Ya. Dan yang seterusnya, maksud kata doa mujahid ini juga maksud kata orang yang berjuang di Palestin misalnya. Nah, subhanallah. Bila niat mereka itu, mereka nak melawan orang-orang Yahudi laknatullah itu, Bani Israel, orang kata apa, geng-geng Israel itu, kita lihatlah ada yang mati syahid, sampai mati syahid. Nah, itu pun termasuk mujahid yang dimudahkan, yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kita musafir, kalau kita musafir di mana saja bumi Allah pun, kalau kata kita nak pergi ke Palestin, kita nak melihat orang kata apa, bumi para anbiya di situ, kita nak ambil tabaruk keberkatan, niat kita itu baik. Kalau kita nak pergi ke mana-mana di Indonesia ke, kita nak pergi melawat di Padang, iaitu makam apa Profesor Dr. Hamka, boleh
itu dikira semua sebagai mujahid, iaitu kita nak ambil ibrah kebaikan yang ada di tempat di bumi Allah itu untuk diri kita sendiri. Jadi tak ada masalah, itu dikira doa-doa yang mustajab. Sebab itu kita kena pergi seluruh dunia ini, di mana saja bumi Allah ini, kalau ada makam-makam orang alim, kalau kita niat untuk mengambil sebagai ibrah untuk diri kita, jadi silakan, di sana pun mustajab doa-doa. Sebab apa? Doa kita itu kita nak tiru akhlak mereka supaya kita pun termasuk dalam golongan mujahid yang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, wa da'watul marid hina yabra'u, doa seorang yang sakit selagi dia tak sembuh. Ini pun dimudahkan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jangan putus rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sakit macam mana pun, kullu da'in dawa, ada ubatnya. Jadi kita doalah selalu, insya-Allah Allah akan makbulkan. Kalau kata kita mati sekalipun, kita mati seperti mana saya sebut dah minggu-minggu yang lalu, doa yang kita kena baca, doa Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu kalau kata kita ditakdirkan Allah meninggal dunia pun, kita akan dihapuskan dosa-dosa kecil kita. Sekurang-kurangnya kita meninggal, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu. Dan yang kelimanya, wa da'watul akhi li akhihi bi dhahril ghaib, dan doa seorang untuk saudaranya di luar pengetahuan saudaranya itu. Ini lagi payah. Kita doakan kebaikan kepada orang lain. Contohlah, saya pun ambil sikit lagi Azmi Mustafa satu lagi. Ya. Bagaimana orang kononnya nak kenen dia lah. Anak dia itu sebagai anak perempuan dia terbabit dalam model, model muslimah lah. Cumanya model muslimah ni nampak moden sikit. Orang tanyanya, macam mana Tuan Haji Azmin, anak terlibat dengan model ni, sebagai model ni boleh ke? Apa dia jawab? Dia kata, itulah yang kemampuan dia buat, itu dah kita rasa itu yang setakat dia mampu. Yang penting kita doakan supaya dia diberi hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah itu yang penting. Maksud kata, bukan kata dia cok anak saya ni memanglah nampak ni sikit masalah juga bebas sangat. Dia kata kita doakan yang terbaik untuk dia. Semoga dia beri hidayah dan juga taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawapan tu yang kita nak. Kalau kata kawan-kawan kita lah, beli kereta ke apa ke, subhanallah, rezeki dia murah, nah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ai duit rasuah apa. Itu yang masalah tu. Yeah. Kawan tukar kereta baru dulu sebut kita duit rasuah. Yeah. Maksud kata kita doakan yang terbaik. Kita doakan yang terbaik. Itu yang payah. Sebab itu Nabi kata, doa seorang untuk saudaranya di luar pengetahuan saudaranya itu, kita murahkan rezeki dia, kita murahkan dia panjang umur, kita murahkan supaya dia kekal dalam dia istiqamah untuk meninggikan agama Allah Subhanallah. Kita doakan yang terbaik. Ini yang akan dimudahkan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kalau kata kita niat kata aku nak buat baik, senang. Maksud kata kita niat kita nak buat baik. Apa saja kita lihat kawan-kawan kita buat baik, kita bagi sokongan. Jangan kata kawan kita buat baik sikit, kita dah macam ni. Itulah sifat kita kadang-kadang yang kita rasa sedih. Maksud kata kita doakan yang terbaik. Summa qala, kemudian Nabi SAW berkata lagi, wa asru hazi da'wati ijabah, antara kesemua doa itu, doa yang paling cepat diterima ialah da'watul aqi li aqihi bi dhahril ghaib, doa seseorang untuk saudaranya di luar pengetahuan saudaranya. Subhanallah. Rawahu Baihaqi, hadis sahih au kama qad. Nak bagi tahu, saya bagi contoh sikitlah. Kadang-kadang subhanallah, di mana-mana tempat kerja pun ada WhatsApp. Macam isteri saya ada WhatsApp sekolah dia. Kadang-kadang dia bagi tahu subhanallah macam-macam. Kawan ni kata, kawan ni kata macam tu. Ha, itu kadang-kadang.
WhatsApp itu untuk kegunaan yang terbaik untuk masing-masing sekolah. Tetapi kadang-kadang nak perjatuhkan kawan masing-masing. Bagaimana kita nak jadi macam Nabi kata ini? Doa yang paling mustajab ialah doa kita doakan kebaikan kepada saudara kita. Jangan kita doakan keburukan. Kalau kita doakan keburukan, berapa banyak dosa yang kita tanggung sebelum kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sia-sia saja amal ibadah kita penat-penat. Kita buat amal ibadah penat-penat, kita lah kaki acung, kita lah kaki duk fitnah, kita lah kaki mengumpat, kita lah kaki subhanallah. Buat letih saja. Jadi doa Nabi kata yang paling Allah terima, kita doakan yang terbaik untuk sahabat kita. Yang tu. Nah, moga-moga hadis itu dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kita nak habiskan satu lagi, iaitu berkaitan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dah sebut dah tadi sifat utama para anbiya dan rasul, empat itu saja, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatamah. Kalau ada empat itu pada sesiapa saja yang nak jadi pemimpin, pasti dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Memang kita tahu siapa-siapa yang jadi ketua ini tak akan lari daripada cabaran-cabaran, seperti mana orang kadang-kadang nak minta sokongan, kadang-kadang orang nak bagi duit, macam-macam. Kalau kita baca paper hari ini, ya Allah, rasa subhanallah takut. Nah, disebut kata polis dekat Perak itu yang terlibat dengan apa, rasuah lah, terlibat dengan macam-macam lah. Tapi bagi kita itulah maksud kata integriti seseorang itu ada pada diri dia sendiri. Kalau diri dia rasa dia nak ikut apa yang Nabi bagi tahu, kena amanah, amanah. Jangan terlibat dengan rasul. Itu sajalah. Sebab saya dah bagi tahu dah, dalam fiqh disebut solat seseorang itu nampak dari sudut zahirnya diterima oleh Allah, tetapi hakikatnya solatnya tidak akan diterima sesiapa yang terlibat dengan rasuah. Dan apa saja yang duit dia dapat dari dalam rasuah, dia sumbangkan 5 juta ke 10 juta ke 1 sen pun, Allah tidak akan menilainya. Semayang pun tak diterima oleh Allah. Nampak zahir tu seolah dia semayang, tetapi tak diterima oleh Allah kalau dia terlibat dalam tubuh daging ada pada badan dia itu dengan terlibat benda yang haram. Itu benda-benda itu kena peringat. Saya pesan pada diri saya dan kita semua, kan? Kita baca sikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daripada keturunan Bani Hashim, iaitu sebuah kabilah yang paling mulia daripada suku kaum Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab daripada Bani Zuhrah. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Saya dah bagi tahu keturunan Nabi kita Nabi Muhammad ini disebut keturunan daripada orang Arab. Orang Arab ni maksudnya daripada Nabi Ibrahim alaihi salam dapat Nabi Ismail alaihi salam daripada isterinya yang namanya apa dia? Siti Hajar. Namanya Siti Hajar, yang daripada Bani Israel, keturunan daripada cucu Nabi Yakub alaihi salam itu mai daripada Siti Sarah, iaitu isteri kepada Nabi Ishaq alaihi salam. Nah, mai daripada Siti daripada keturunan itulah, daripada Nabi Ishaq, lepas itu Nabi Yakub, itulah disebut sebagai Bani Israel, iaitu isteri pada Nabi Ibrahim, iaitu Siti Hajar dan Siti Sarah itu. Lepas itu turun kepada Nabi Ishaq, lepas itu turun kepada Nabi Yaqub, lepas itu turunlah kepada Nabi Yusuf, lepas itu turunlah kepada Nabi Musa AS. Itulah disebut kata kumpulan Bani Israel ini. Yang paling kita sedih, orang Yahudi, kita sebut nama Yahudi itu, pernah dikatakan membunuh para anbiya itu ratusan orang. Ratusan orang. Kita tahu dah anbiya, nabi-nabi ini jumlahnya 124,000. Hampir lepas bunuh saja pun dah ratusan orang. Bayangkan. Termasuklah kita dah baca Nabi Zakaria alaihi salam,
dan juga Nabi Yahya AS dibunuh oleh siapa? Oleh orang Yahudi, Bani Israel. Ya, yang kedua. Seterusnya lagi, keturunan Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim ada dua orang isteri, iaitu Siti Hajar dan juga Siti Sarah. Nah, yang tu. Dan seterusnya Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan di Makkah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya telah meninggal sebelum kelahirannya apabila baginda berumur 6 tahun. Saya dah cerita dah, nah, bagaimana seorang perempuan badui sehingga dia nak mencari rezeki sedikit untuk anak-anak dia untuk menyusu, kan? Jadi nak ambil upah menyusu. Bila tahu kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini seorang anak yang yatim, yang tidak ada ayah, bererti dia pun mula tu dia tak mau. Nah, dia tak mau nak menyusu. Selepas itu tidak ada bayi lain dah. Bayi lain semua orang ambil dah, tinggal Nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun rasa kesian. Dia kata mungkin bila dia ambil bayi ini, mungkinlah akan memurahkan ataupun murahkan rezeki dia. Dia pun ambillah Nabi kita, Nabi Muhammad. Baru nak ambil, selepas daripada mula tu tak mau nak ambil, sebab anak yatim, tidak ada ayah. Lepas tu baru nak ambil. Lepas tu barulah ambil Nabi kita, Nabi Muhammad SAW untuk disusukan. Begitulah sekali. Nah, siapa dia perempuan itu? Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah. Ya, yang tu. Apabila baginda berumur 6 tahun, ibunya pula telah meninggal dunia ketika mereka menziarahi kubur ayahnya. Baginda menjadi anak yatim piatu sampai tahap itulah. Kehilanganlah kedua ibu dan ayah. Nah, seperti mana kita kalau kita mengaji bab hukum fiqh. Nah, anak yatim piatu ini, bila disebut anak yatim piatu ni, istilahnya macam mana? Istilahnya ialah kanak-kanak yang belum cukup umur. Itu yang disebut anak yatim piatu. Kalau orang tua-tua, mak ayah dah tak ada, disebut anak yatim piatu macam mana lagi? Tapi ada juga, lebih hebat kat orang. Saya ni yatim piatu. Macam mana pak cik yatim piatu, umur dah 60 orang. Ya dah, mak ayah saya dah tak ada. Ini tu dia, macam tu lah. Anak yatim piatu ini istilah dalam fiqh bagi kanak-kanak yang tidak cukup umur. Nah, untuk seterusnya, baginda menjadi anak yatim piatu. Baginda kemudian dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Apabila datuknya pula meninggal, baginda dijaga pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Nah, ketika usianya 8 tahun pun, bapa saudaranya meninggal dunia. Pada waktu ini, tentang bapa saudaranya ini pun jadi khilaf. Jangan kita duduk ni sangat. Nah, kalau boleh jangan kita takfir, memudahkan, mengkafirkan. Wal'ayazubillah. Keturunan Nabi SAW, bapa saudara ke, mak ayah Nabi ke, wal'ayazubillah. Jangan. Hatta Abu Talib pun, jangan kita kata Abu Talib ini meninggal dalam keadaan tak beriman kepada Allah. Jangan. Kita jangan memudahkan keturunan Al-Ahli Al-Bait ini, keturunan Nabi SAW ini sebagai kafir. Nampak kecil, tetapi kadang-kadang saya rasa cukup tak sedap bila kita sebut bapa saudara Nabi meninggal dunia dalam keadaan kafir. Wala'iyazubillah. Jangan. Nah, itu pun tidak. Orang kata apa, kita tidak boleh pastikan. Pada waktu ini, baginda mengambil upah menjaga dan mengembala kambing-kambing. Seperti mana ibu dan ayah Nabi kita tahu dah, nah? Iaitu ahli fatrah. Ahli fatrah. Ahli fatrah itu walaupun ketiadaan Rasul, tetapi mereka tetap beriman kepada para Nabi yang membawa untuk mentauhidkan Allah sejak daripada Nabi Adam AS. Sebelum itu. Nah, kita dah pasti. Walaupun kita tahu kata apabila Nabi Isa AS Allah angkat naik selama 500 tahun sebelum diutuskan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebab itu disebut 570 Masihi. Lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW
tarikh Masihi itu diambil ketika kononnya orang Kristian menganggap kata Nabi Isa itu telah mati, itulah mereka meletakkan tarikh Masihi mereka. 570. Maksud kata ketiadaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah utuskan Rasul ketika itu selama 500 tahun, itulah mak ayah Nabi sudah pasti beriman kepada agama Hanif, iaitu agama untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh semua para rasul. Yang tu kita kena faham sudah. Nah, yang tu. Pada waktu ini baginda mengambil upah menjaga dan mengembala kambing-kambing. Baginda juga kerap menemani bapa saudaranya berdagang ke Syam. Sebab itu kita kalau tengok sunnah Nabi ini, dikatakan rezeki 9/10 adalah perniagaan. Itulah rezeki yang paling luas. 9/10-nya kalau kita lihat di sini, Rasulullah pun dia bertani, dia pun teman bapa saudaranya berdagang di Syam. Ketika berumur lebih kurang 25 tahun, Abu Talib telah menyerahkan baginda untuk bekerja dengan rombongan perdagangan yang dimiliki oleh Khadijah. Baginda diterima bekerja dan bertanggungjawab terhadap barang dagangan ke Syam. Baginda mengurus dan berniaga dengan penuh bijaksana dan pulang lebih awal dengan membawa keuntungan yang besar. Khadijah sangat tertarik dengan kejujuran dan keikhlasan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menawarkan dirinya untuk berkahwin dengan baginda. Lamaran tersebut diterima dan mereka pun berkahwin. Mereka dikaruniakan Allah SWT 6 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 4 perempuan. Tetapi kedua-dua anak lelaki mereka, Hasim dan Abdullah, meninggal sejak kecil lagi. Khadijah adalah satu-satunya, Khadijah radhiyallahu anha adalah satu-satunya isteri baginda yang meninggal pada usia 64 tahun. Kalau sikit saya dah cerita dah dulu berkaitan dengan cerita kata Nabi kita berkahwin dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha pada ketika usia Siti Aisyah itu umur 9 tahun, itu pun tidak tepat. Dibuat kajian oleh apa seorang apa profesor dekat Indonesia, dia buat kajian itu boleh dikatakan Israiliyat, cerita-cerita yang agak tak betul, yang kata Nabi berkahwin dengan Siti Aisyah itu ketika usianya 9 tahun. Nampak ni sangat benda-benda itulah, kadang-kadang itu dipanggil Israiliyat, cerita-cerita yang ditambah-tambah. Nah, mungkin umur 12 tahun, mungkin umur 13 tahun, taklah semudah macam 9 tahun. Mungkin dia sebut di situ mungkin 16 tahun. Siti Aisyah itu umur yang Nabi kita kahwin mungkin umur 6 tahun. Sebab kita takut kadang-kadang kalau kata orang ambil kesempatan kahwin dengan budak-budak umur 9 tahun. Agak-agak dia ni lah. Wallahualam lah kan. Kalau kata bagi anak kita orang perempuan ni umur 9 tahun bagi kahwin, Allahuakbar kan. Jadi kita nampak mungkin tak rasional lah kan. Jadi dikatakan itu mungkin umur Siti Aisyah 16 tahun, bukan 9 tahun. Pada suatu malam semasa baginda sedang bertafakur di Gua Hira, muncul Malaikat Jibril AS datang kepada baginda. Jibril memeluk baginda dengan menyampaikan wahyu Allah SWT yang pertama, dengan meminta baginda membaca. Baginda pun menjawab, aku tidak tahu membaca, la yaqra. Jibril mengulangi perbuatan tersebut sebanyak 3 kali dan baginda tetap memberikan jawapan yang sama. Akhirnya sekali Jibril membaca, bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sampai ayat 5 itu. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk, yang menciptakan manusia daripada sekutu darah beku. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sebab itu dalam surah Al-Maidah disebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku redha Islam untuk agama kamu, iaitu Islam ad-din, yang dikatakan dalam tafsir itu adalah wahyu yang terakhir. Maksud kata lengkaplah agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Alaq iaitu disebut wahyu yang pertama yang diturunkan, dan juga Al-Yaum ini dalam surah Al-Ma'idah ini dikatakan
lengkaplah agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah selama 10 tahun, di bumi Madinah selama 13 tahun. Ha, tolong yang tu. Ha? Mekah Madinah. Ha. Mekah apa tu? 10. Betul. Madinah 13. Ya. 13 Mekah 13 tahun, Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. No, insya-Allah. 23 tahun. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan kerja dakwahnya kepada manusia, tidak ramai yang mendengar seruannya. Malah mereka menghina dan mencaci baginda dengan mengatakan baginda pembohong dan gila. Kebanyakannya pengikut baginda adalah daripada anggota keluarganya dan daripada masyarakat bawahan. Apabila baginda melaksanakan dakwah secara terbuka, barulah ramai orang yang menerima dakwah baginda. Walaupun begitu, baginda menghadapi berbagai-bagai cabaran daripada kalangan pembesar Quraisy. Setelah peristiwa hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah, kerajaan Islam telah ditubuhkan oleh baginda di kota Madinah. Orang Islam bebas melakukan ibadah, solat, hidup dengan penuh aman damai. Musyrikin Makkah mengetahui akan perkara ini, kemudiannya melancarkan beberapa serangan ke atas Madinah, tetapi kesemuanya dapat dipatahkan oleh tentera Islam. Setelah kaum musyrikin gagal dalam peperangan, mereka mengadakan satu perjanjian yang memihak kepada mereka. Jadi bila sebut bumi Mekah, disebut orang yang menentang Nabi ialah musyrikin. Di bumi Madinah, orang yang menentang Nabi disebut munafiqin. Nah, orang munafik. Itu. Diketuai oleh siapa? Antaranya ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu antara kepala munafik yang paling besar di bumi Madinah. Walaupun bagaimana perjanjian itu dicabuli oleh mereka dengan menyerang sekutu umat Islam. Disebabkan pencabulan tersebut, baginda telah mengutus bala tentera Islam seramai 10,000 orang untuk menakluk kota Mekah. Tentera Islam memasuki kota Mekah melalui 4 penjuru. Maksud kata di sini, Nabi dapat menawan kota Mekah pada bila? Pada tahun 8 Hijrah. Pada tahun 8 Hijrah, Nabi dapat menakluk kota Mekah. Baginda telah mengutus bala tentera Islam seramai 10,000 orang untuk menakluki kota Mekah. Tentera Islam memasuki kota Mekah melalui 4 penjuru dan semua berhala di Mekah dimusnahkan. Peristiwa ini dinamakan sebagai Fathul Makkah, pembukaan Mekah pada tahun 8 Hijrah. Pada akhir bulan Safar, habislah tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sakit ketika baginda berpindah-pindah di antara rumah isterinya. Apabila sakitnya semakin parah, baginda berpindah ke rumah Aisyah pada pagi hari Isnin 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Wafatlah baginda di rumah isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu baginda berusia 63 tahun. Itulah sedikit tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut antara isteri-isteri Rasulullah, iaitu yang pertamanya Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah binti Zam'ah, yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar, yang keempat Hafsah binti Umar, yang kelima Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah, yang kelima, yang keenam Zainab binti Jashin, yang ketujuh Juwairah binti Haris, yang kelapan Maimunah binti Haris, yang kesembilan Sufiyah binti Huyai, yang ke-10 Zainab binti Huzaimah, yang ke-11 Maryah binti Qibtiyah. Ada setengah kitab kata 12 orang, tak apalah, 11 ataupun 12 itu tak penting. Yang penting itulah antara isteri-isteri baginda Nabi SAW. Dan juga kalau kita lihat keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang pertama Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepasnya. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul bagi sekalian umat manusia. Ajaran yang dibawa oleh baginda bersifat sejagat untuk semua bangsa di dunia ini. Sebab itu disebut وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan yang ketiganya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia nabi dan rasul, baginda juga merupakan penghulu bagi segala nabi dan rasul itu semua. Jadi berakhirlah tajuk kita daripada muka surat 96 itu yang kita ceritakan secara ringkas daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishaq, Ismail alaihi salam, Yaqub, Yusuf, Ayub semua alaihi salam lah, Shu'aib, Nabi Harun alaihi salam, Musa alaihi salam, Ilyas alaihi salam, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan akhir sekali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi ajmain. Nah, dan kita lihat di sini sikit, dan yang lebih tinggi pangkat mereka itu ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalian makhluk pun ialah yang lebih sekali, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pangkat yang kedua disebut dalam kitab kita ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Semuanya ini adalah orang yang digelar ulul azmi. Yang dinamakan sekalian itu ulul al-azmi, artinya yang mempunyai banyak susah dan banyak sabar dan yang lain-lain itu, terlebih kurang pangkat mereka itu yang tak dapat kita tafsir akan dia. Maksudnya yang lain-lain pun sama juga menerima berbagai-bagai ujian Allah Subhanahu wa taala, tetapi matlamat mereka hanyalah akhirat. Hanyalah akhirat. Sebab itu pernah Sayyidina Umar Al-Khattab tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Maharaja Kisra, Rom dan Persia tidur beralaskan katil yang empuk dan mewah, tetapi engkau beralaskan dengan tikar yang ni saja. Beginikah engkau, sanggupkah engkau, sedangkan engkau adalah pemerintah bumi Madinah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Biarlah aku tidak selesa di atas dunia ini, yang penting aku selesa di hari akhirat nanti. Itulah yang sebenar-benarnya yang aku cari, iaitu kebahagiaan bukan nak cari di dunia, aku nak cari kebahagiaan di akhirat." Nah, kita baca pun sedih bagaimana Rasulullah tidur atas tikar mengkuang ya, orang Kedah bagi sampai tahap tu sekali lah. Nah, sedangkan dia waktu tu siapa? Pemimpin bumi Madinah, pemerintah bumi Madinah. Nah, sikit lagi, dan setengah daripada yang jadi nabi itu iaitu Sayyidina Khidir dan juga Khalid bin Sinan dan juga Hanzalah bin Safwan, disebut antara-antara nama para anbiya yang lain. Nah, antaranya kata Sayyidina Nabi Khidir kita dan juga Khalid bin Sinan dan juga Hanzalah bin Safwan. Dan semuanya yang tersebut itu apabila disebut akan dia, nescaya ia tahu dan mengaku ia di dalam hatinya dengan sungguh jadi nabi, dan tak wajib akan mukallaf menghafaz akan dia. Maksudnya nama-nama itu disebut sebagai nabi, maka dengan sebab itulah maka janganlah kita orang kata apa, kita ni sangat kita pegang kepada nabi berkaitan dengan para rasul tadi. Insya-Allah kita tutup di situ, iaitu dengan sungguh jadi nabi dan tidak wajib atas mukallaf menghafaz akan dia, tetapi jika ia hafaz juga maka iaitu terlebih baik daripada. Yang baik itu datang daripada Allah yang kuat atas kelemahan saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Duha. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل الباب فينا ولا معنا ولا ميتا ولا مسقيا ولا مذلولا ولا محروما. وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.